balik lagi di Dreambox Indonesia. Resta yang akan mencoba keberuntungannya hari ini. Tapi ini bukan masalah keberuntungan juga, tapi ini juga soal pengetahuan. Karena kita punya 5 pertanyaan yang harus kamu jawab. Kalau berhasil jawab, silakan bawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah. Langsung saja kita bermain di Dreambox. Dreambox. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 2 kali kesempatan minta tolong, yaitu kepada tim kawan dan tim lawan. Jika semua pertanyaan berhasil dijawab, akan mendapat hadiah istimewa dalam Dreambox. Sekarang kita mulai babak Dreambox. Pertanyaan pertama menuju 50 juta rupiah. Ada berapa warna pada bendera Italia dan sebutkan. Ada berapa warna? Tiga merah putih hijau. Tiga warna merah putih hijau. Iya. Mau saya kunci atau kamu mau bertanya sampai yakin? Kunci deh. Kunci. Kita kunci jawabannya. Resta, jawaban kamu benar. Tiga warna merah, putih, hijau. Kalau gini ngeblank ya? Iya. Pertanyaan kedua, 2 juta rupiah. Dengarkan baik-baik. Berapa durasi waktu istirahat atau jeda babak pada pertandingan bola basket menurut peraturan FIBA maupun NBA? 15 menit. 15 menit. Mau saya kunci langsung atau kamu mau nanya dulu? Kunci deh. Kita kunci. Dan jawaban kamu? Betul. 15 menit. Takut banget. Kamu berhasil mengingat pelajaran kamu waktu SD. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, 3 juta rupiah. Apa istilah dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk menyebut seseorang yang bertugas melayani konsumen pada perusahaan dagang atau retail? Melayani konsumen. Ya. KBBI. Iya. Berarti bukan customer service. Karena itu bahasa Inggris. Apa jawabannya atau mau bertanya? Waktu kamu sudah habis 10 detik berpikir. Customer service. Layanan customer. Layanan customer. Layanan customer. Iya. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mau saya kunci atau mau bertanya? Kesempatan kamu masih ada dua-duanya. Pramuniaga. 1, 2, 3, jawaban kamu? Tanya. Tanya, ke teman atau ke lawan? Ke teman. Ke teman, hanya 1 kali kesempatan. Temennya kayaknya juga bingung. Tahu pun benar sih layanan customer, tapi I know. Tapi itu bukan dagang doang. Kalau yang customer bukan dagang doang. Ayo. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pramuniaga bukan yang Kamus Haji. Pramuniaga. Waktunya sudah habis. Claresta, sepertinya tidak ada jawaban dari teman-teman kamu. Mereka pun kebingungan. Jawaban kamu? Pramuniaga. Pramuniaga, kita kunci. Dan Claresta, jawaban itu benar. Kawan-kawan, siap-siap ya kawan-kawan. Pertanyaan berikutnya, 4 juta rupiah.
Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia, yakni 8.848 mdpl. Puncak gunung ini menandai perbatasan dua negara. Pertanyaannya, apa saja dua negara tersebut? Tanya ke lawan. Teman-teman, bantu Claresta. Kalau jawaban kalian dipakai dan ternyata benar, kalian dapat 1 juta rupiah dari Claresta. Nepal sama Cina. Nepal sama Cina. Cina. Yakin? Cinanya kurang yakin sih, cuman Nepalnya yakin. Oke. Ada jawaban yang lain, teman-teman? Nepal Cina. Tidak ada. Nepal berbatasan dengan RRC, RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Claresta, lihat ke depan. Yang lain tidak boleh memberikan kode. Saya akan mengunci jawaban yang keluar dari mulut kamu. Aku percayakan dengan Kayola. Jawabannya? Kunci jawaban apa? Kayola. Nepal dan Cina. Nepal dan Cina. Kita kunci jawaban. Dan jawabannya adalah Nepal dan Tibet. Jadi jawaban kamu salah. Sayang sekali. Sini gabung semua, sini gabung. Sini Claresta. Oke, terima kasih. Sini. Hampir. Ya, teman-teman, kita akan menghitung hasil yang kalian dapatkan di sore hari ini. Tim Powerful, kalian mendapatkan hadiah sebesar 8.300.000 rupiah. Wow. Dan tim Energik berkat serok duit yang mantap mendapatkan 7.850.000 rupiah. Selamat sekali lagi untuk kedua tim. Terima kasih banyak dan tentunya ada quotes untuk menutup hari ini. Jalani hidupmu karena hidupmu adalah your life. Woy, asik itu. Oke. Semoga hari kita selalu membahagiakan. Saya Nanda Omes, mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa Dreambox Indonesia tayang setiap Senin sampai Minggu jam 4:30 sore. Sampai ketemu lagi di Dreambox Indonesia.